Syedrolun pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah melarang setiap kepala daerah untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri mulai tanggal 1 April sampai dengan 30 April 2019. Hal itu disampaikan Nova pada kegiatan Rakor Kesiapan Pemilu 2019 yang berlangsung di kantor Gubernur Aceh. Nova menyebut hal ini sesuai dengan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri. Seminggu sebelum hari pencoblosan plus seminggu sesudah hari pencoblosan. Nah, tapi kemudian diperluas jadi 1 April sampai 30 April. Saya sepakat. Sementara itu, Syedrolun, Rakor Kesiapan Pemilu 2019 juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, KPU, serta pihak terkait di jajaran provinsi maupun Pemkab seluruh Aceh. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.